show him what clever really looks like. Awesome. Give me some show. I gotcha. Gemes pas kecilnya, tetap gemes sekaligus gagah pas gedenya. Familiar gak, Bun Pananda? Sahabat Raya sejak kecil. Ini loh, di film animasi anyar Disney, Raya and Last Dragon. Bersama mereka mengarungi medan Kumandra, mencari naga untuk menyelamatkan dunia. Nah, Bun Panan, ini deh wujud aslinya. Yes, karakter Tuk-Tuk. Memang terinspirasi dari beberapa wujud satwa. Si Mini Guk-Guk-Guk, Armadillo, dan ini Isopoda si Krustasea Pengurai. Tambah hits semenjak kegemasan Tuk-Tuk mendunia. Krustase ini pun punya banyak daya pikatnya. Nah, biar lebih kenal, kita tanya yuk Bun Panan sama salah satu pehobinya. Ini kalau buat yang awam, yang nggak tahu sebenarnya ini mereka segolong hewan apa sih sebenarnya? Sebenarnya tuh mereka bukan serangga ya. Jadi bukan serangga ya, karena kan mereka bentuknya tuh serangga. Iya betul. Tapi mereka tuh krustasea. Oh. Jadi kayak satu keluarga seperti lobster, terus habis itu kepiting, udang gitu. Yang ini yang bercangkang luar gitu ya. Betul. Banyak tersebar di negara-negara Mediterania dengan kelembapan yang tinggi. Isopoda biasa hidup di batang kayu, daun dan tanah. Jadi, kalau jadiin mereka kesayangan keluarga, harus siapin juga lingkungan hidup serupa. Yang namanya Isopoda ini banyak macamnya Bun Pananda. Mirip-mirip tapi beda. Nah, ini kita kenalin yang paling murah dulu. Ini satu ekornya 5.000 aja tadi ya. Betul, 5.000 rupiah. Ini jenis apa namanya Mas kalau yang ini? Kalau ini Nagurus nanus namanya. Fungsinya? Biasanya karakternya gimana nih kalau dia? Oh, kalau dia itu dia semi burrower kita bilangnya. Okay. Jadi dia bisa di darat, di atas, di atas tanah maupun ke bawah sedikit lah. Yang relatif rare alias gak banyak yang punya, motifnya unik ciamik. Biasanya harganya juga lebih tinggi. Misalnya ini, Amber Ducky. Jenis ini bisa membuat dirinya seperti bola. Warna-warnanya cerah, bikin penampilannya meriah. Terus ini, Zebra Armadillarium Maculatum. Ada juga si sapi, Porcelio Laevis. Dan masih banyak lagi. Pilih yang manapun jenisnya, tetap dong, kalau udah jadi kesayangan, harus dirawat dengan penuh kesungguhan. Nah, di antara perawatannya, kayak tadi udah sedikit dimention, kalau jadiin mereka kesayangan, butuh lingkungan serupa dengan habitat aslinya. Sebenarnya kita harus perhatiin juga substratnya ya, tanahnya ya. Oke. Okay. Karena mereka juga, kan binatang pengurai nih, jadi mereka juga makanin tanah sebenarnya. Oke. Okay. Terus habis itu, yang bagian sisi kanan ini saya taruhnya kering, kalau yang sini agak basah, masih agak lembab ya. Dan yang paling penting adalah si kayu-kayu ini dan si daun kering ini, karena mereka tuh ngurai si daun dan si kayu sih. Notes-nya jangan kebanyakan air, apalagi sampai tergenang, apalagi sampai tergenangnya dalam kenangan, halah. Mengurai kayu dan daun mati, Isopoda tetap perlu pakan tambahan. Kecil-kecil mereka ini doyan ngemil. Pakan tambahan juga penting buat Isopoda di habitat buatan senantiasa sehat dan kuat.
Tuh, jadi gimana? Tertarik nggak dijadiin salah satu peliharaan di rumah? Asal kalau kata Mas Jo tadi, ini salah satu karakter sama yang lainnya itu bisa aja beda. Jadi kalau bisa jangan disatuin. Karena yang ngedominasi nanti bisa aja makan makanan yang minor. Nanti yang ada yang kecil-kecil pada mati semua. Sama yang pasti sih kita harus tetap mencintai mereka sepenuh hati. Kita tinggalin Yaksa dan para isopoda. Kita samperin ini Agung yang lagi terpana. Nungguin ini mateng nih, Bun Pananda. Duh, penampilannya aja menggoda. Selanjutnya, ya kita icip sama-sama lah. Ini si tuang raus, eh Namina.